Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dav. Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Nah, jadi guys, di video kali ini kita bakalan challenge lagi nih guys. Kita bakalan challenge build battle karakter Banban dari chapter 2 yang terbaru guys. Kalian lihat di belakang kita, di belakang kita sudah penuh dengan karakter Banban yang terbaru. Mereka semua seram-seram sekali guys. Jadi di sini tuh ada Sheriff guys. Ini dia Sheriff. Lalu di sini ada Keong. Yang ketiga di sini ada Nap-Nap. Dan yang keempat ada Banbalena guys. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis, karena kalian yang bakalan nilai guys siapakah yang paling keren. Oke guys. Oke Mipan dan Zuzuzu, langsung aja ke tempat masing-masing. Kita akan membuat patung The Garden of Banban yang chapter kedua paling besar di Minecraft guys. Pokoknya paling besar, paling keren, dan tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan kita. Oke Mipan dan Zuzuzu udah siap. Kita akan build battle membuat patung paling besar dalam waktu 8 menit. Pokoknya 8 menit kita harus selesai. Jadi sepertinya bakalan susah banget guys. Aku sudah siap om. Om, itu yang di atas kepalanya itu topi atau gergaji? Itu topi yang di atas kepalanya. Nah, ini adalah topi guys, topi ulang tahun. Cuman di sini kayak batu dong. Siap om. Oke, Mipan dan Zuzuzu udah siap ya. Kalau gitu dalam hitungan 3 kita mulai. Oke, 1, 2, 3, mulai. Langsung saja guys kita buat. Yang pertama kita akan buat nap-nap dulu. Oke, ngadepnya itu ngadep ke sana ya guys, berlawanan dari si ban-bannya. Oke, seperti ini. Aku akan membuat kakinya dulu guys. Wah, sepertinya sih akan susah sekali guys. Apakah aku bisa? Nope. Oke, semoga aja aku bisa guys ngebuatnya. Kita akan membuat sangat besar di sini. Om, itu biru tua ya? Iya betul. Di sini aku menggunakan biru tua. Oke guys, ini adalah badannya yang akan aku buat. Oke, seperti ini. Dan ini adalah kakinya guys. Kakinya, dan kita akan buat tangannya guys. Ini adalah tangannya. Kita akan buat tangannya ke bawah. Jadi tangannya tuh serem banget guys. Kalau kalian lihat yang versi aslinya, dia tuh serem banget kayak monster Spider-Man. Jadi di sini aku akan buat guys. Semoga aja aku paling mirip ya di antara Mipan dan Zuzuzu. Oke, ini dia untuk tangannya, lihat. Wah, serem sekali guys. Ya ampun, kok nggak sama ya. Waduh, aku harus buatnya sama, tapi aku bingung guys bagaimana cara buat samanya. Oke, udah jadi guys. Aku sukanya yang kotak om, daripada yang asli. Ternyata Mipan lebih suka nap-nap yang versi kotak guys. Kalau aku lebih suka yang versi asli. Dan sekarang aku tinggal buat mulutnya aja guys. Oke, aku harus buru-buru. Waktunya sudah 3 menit. 5 menit lagi kita udah harus selesai Mipan dan Zuzuzu. Jadi kita harus buru-buru. Aku akan buat giginya guys. Ini adalah giginya. Oke, seperti ini giginya. Lihat. Ya ampun, kok aneh banget ya guys. Sepertinya ini terlalu kecil untuk mulutnya guys. Mungkin di sini aku harus perbesar lagi. Oke, di sini aku akan coba perbesar lagi guys untuk mulutnya, karena ini terlalu kecil. Oke guys, mulutnya aku sudah jadi guys. Sekarang aku tinggal membuat giginya saja. Let's go. Mari kita buat giginya yang sangat banyak guys, dan sangat tajam-tajam. Oke, giginya juga sudah jadi guys. Lihat, seram sekali kan. Sekarang kita akan membuat kepalanya guys. Untuk kepalanya dia mempunyai matanya 3 guys. Wah, seram sekali dia punya mata 3 guys. Langsung aja kita buat. Ini dia matanya guys. Matanya 3. Waduh, kok yang ini malah seperti mulut ya guys. Padahal ini 3-3-nya mata. Mungkin aku harus agak sedikit kasih putih-putih guys, biar tahu kalau ini tuh mata. Oke, nah ini dia. Nope. Tapi tetap saja terlihat aneh guys. Tidak ada seram-seramnya. Lihat, aku malah buatnya seperti ini dong. Sekarang aku akan membuat ulang tahunnya guys. Oke, ini dia untuk topi ulang tahunnya.
Oke, sudah jadi guys. Kita tinggal buat badannya saja guys. Nah, akhirnya badan bagian belakangnya sudah jadi guys. Mantap juga. Dan sekarang waktunya itu sudah 6 menit. Berarti 2 menit lagi kita harus selesai. Ayo Mipan dan Zuzuzu, semangat. 2 menit lagi kalian harus selesai. Karena kalau kalian belum selesai, kalian akan kalah. Semoga aja punya aku lebih bagus daripada punya mereka guys. Nah, akhirnya sudah jadi juga. Yeay, ini dia nap-nap buatan aku guys. Ini matanya 3 dan ini adalah mulutnya guys yang sangat mengerikan. Oke, ini sepertinya ada kesalahan untuk membuat giginya guys. Kita buatnya seperti ini aja. Oke, dan jadi. Ini dia giginya guys. Wah, yang sini seperti mulut guys, padahal ini tuh matanya. Nap-nap itu mempunyai mata 3 dan bentuknya seperti ini guys. Semoga aja aku bisa menang guys. Oke, waktu sudah 7 menit guys. Sekarang 1 menit lagi. Karena aku udah selesai, aku tinggal nunggu Mipan dan Zuzuzu. Oke guys, let's go. A few moments later. Oke guys, akhirnya kita bertiga sudah selesai juga nih guys membuat nap-nap. Dan sekarang saatnya penilaian. Kalian yang nilai ya guys seberapa bagus punya kita. Let's go. Nah, kita akan mulai dengan punya Mipan dulu guys. Ini dia punya Mipan. Astaga, lihat punya Mipan guys. Kok dia seram sekali ya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah dia mirip dengan yang aslinya? Nope. Oh iya, yang aslinya itu ada di sebelah kiri ya gambarnya. Biar kalian bisa lihat mirip atau tidak. Ya, aku malah disconnect guys. Oh no. Nah, jadi ini dia guys buatan Mipan. Langsung aja kalian nilai ya. Dari 1 sampai 10, oke? Yang kedua, kita akan mulai dengan punya aku. Ini lihat Zuzuzu, punya aku yang paling mirip kan? Kalau dilihat-lihat, ini mirip banget sama Zuzuzu guys. Warnanya sama-sama biru. Iya om, punya om keren. Nah, ini punya aku guys, gimana? Coba kalian nilai ya. Dari 1 sampai 10 berapa guys, oke? Sekarang yang terakhir adalah punya Zuzuzu. Ya ampun Zuzuzu, kok punya kamu tidak ada badannya? Zuzuzu cuma ada mulut sama matanya saja. Wah, kamu sepertinya kalah ya Zuzuzu. Karena tidak ada badannya sama sekali. Lihat guys, Zuzuzu hanya membuat seperti ini doang. Aku sengaja om. Ternyata Zuzuzu sengaja guys. Coba kalian nilai. Apa ya Zuzuzu? Zuzuzu memberikan aku sesuatu. Ayo kita ambil guys. Wah, lihat guys. Ternyata ada badannya yang menghilang. Kalau kita pakai ini kita bisa melihat badannya. Wah, keren sekali guys punyanya Zuzuzu. Ini seperti orang sedang senam guys. Ya ampun, lagi senam ini. Nah, coba guys kalian nilai punya Zuzuzu berapa kemiripannya. Kalian komen ya guys dari 1 sampai 10. Oke guys. Nah, jadi itu dia guys, kita membuat nap-nap. Sekarang kita akan lanjut ke ronde kedua. Oke Mipan dan Zuzuzu, kalian sudah siap belum? Nah, sekarang kita akan membuat karakter serif guys. Ini dia karakternya. Dia ada di sini sebagai contoh biar aku bisa membuatnya dengan mudah guys dan sangat mirip. Siap om, aku siap. Wah, kita lihat saja Mipan, aku akan mengalahkanmu. Gimana Zuzuzu, kamu sudah siap belum? Kalau sudah siap, kita akan mulai. Aku siap om. Wah, ternyata Mipan dan Zuzuzu sudah siap ya. Kalau gitu dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3, let's go. Ya ampun, kok ada di sini dia. Astaga, ini pasti punya Zuzuzu guys. Oke, aku akan membuat dengan serius kali ini guys. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku. Aku jamin sekarang punya aku paling keren guys di antara mereka semua. Oke, aku akan buat badannya dulu guys. Aku akan membuat kakinya dulu. Ini untuk kakinya, waktunya 8 menit doang guys, keburu gak ya? Kita akan membuat 2 kaki di sini. Kita akan membuat sangat tinggi guys. Oke, kaki kirinya sekarang kita akan buat. Aku harus membuat dengan cepat guys, tidak boleh lama. Takutnya kalau lama waktunya keburu habis dan aku malah gagal guys. Sekarang aku akan membuat badannya guys. Lihat, badannya seperti itu ya. Langsung aja kita buat guys badannya. Thank you.
Nah, badannya aku sudah jadi, guys. Yeay, ini dia untuk badannya. Sekarang aku akan lanjut untuk membuat tangannya, guys. Oh iya, untuk serif ini di badannya ada gambar bintang, guys. Jadi di sini aku akan gambar bintang dulu. Sepertinya susah sekali membuat bintang. Nah, seperti ini aja, guys. Aku membuat tanda plus aja sebagai tanda ini adalah bintang. Oke, sudah jadi, guys. Loh, sepertinya ini sangat besar sekali, guys. Aku jadi bingung bagaimana buatnya. Sepertinya aku membuat gambar bintangnya seperti ini aja, guys, biar tidak terlihatan sangat besar. Dan sekarang aku akan membuat tangannya, guys. Let's go, kita buat tangannya. Ini adalah tangan kirinya. Aku akan membuat tangan kirinya dulu, guys. Oke, ini tangan kirinya. Ini kita besarin. Oke, seperti ini, guys, tangan kirinya. Sekarang kita akan membuat tangan kanannya. Let's go. Jadi seperti ini, guys. Untuk tangannya sudah jadi, guys. Walaupun terlihat aneh ya tangannya, guys, karena terlihat kayak nempel gitu. Gak apa-apa, tangannya sudah jadi. Selanjutnya aku akan membuat kepalanya, guys. Oke, langsung aja kita buat kepalanya, guys. Waktunya sudah 4 menit, Mipan dan Zuzuzu. Berarti 4 menit lagi kita udah harus selesai. Waduh, aku belum selesai sama sekali, guys. Palanya aja belum jadi. Semoga aja aku keburu, guys. Jadi jangan lupa like video ini ya, guys, yang banyak. Biar aku makin semangat dan semakin cepat untuk membuatnya. Oke, seperti ini. Oke, akhirnya jadi juga, guys, buat kepalanya. Yeay, ini dia. Wah, mirip banget kan, guys. Waduh, ternyata bagian sini aku belum, guys. Waktunya sudah 6 menit lagi, Mipan dan Zuzuzu. Dalam 2 menit kalian sudah harus selesai. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kalian harus semangat karena waktu kalian tidak lama. Wah, guys, aku penasaran sama Mipan dan Zuzuzu. Kira-kira dia lebih bagus gak ya dari aku? Oke, kita akan tutup dulu, guys. Sekarang bagian sini kita tutup. Sekarang kita akan bikin bagian wajahnya, guys. Oke, kita lihat dulu, guys, contohnya. Mulutnya besar sekali, guys, warna putih. Oke, waktunya 7 menit lagi. Waktunya sudah 7 menit, guys. Wah, apakah aku keburu? Kulang saja buat giginya. Giginya ini, guys. Oke, yang sangat besar. Oke, seperti ini kita lanjut bikin matanya. Ini untuk matanya. Oke, sampingnya kita kasih warna putih seperti ini. Waduh, susah nih, guys. Berarti waktunya 1 menit lagi, Mipan dan Zuzuzu. Kalian harus buru-buru. Waktunya 1 menit lagi. Wah, guys, waktunya 1 menit lagi. Gimana nih, guys? Apakah aku akan keburu? Oke, seperti ini. Dan terakhir kita akan membuat topinya, guys. Let's go. Ini dia untuk topinya. Yeay, akhirnya aku jadi. 30 detik lagi, Mipan dan Zuzuzu. Kita lihat dulu, guys. Topinya udah, matanya juga udah. Oke, udah semua, guys. Ya pun, kok ini lucu banget, guys. Kayak terbalik deh. Oh ya, bener, guys. Ya ampun, gak apa-apa, guys. Semoga aja mirip. Oke, selesai. Tinggal nunggu punya Mipan dan Zuzuzu, guys. A few moments later. Oke, guys, akhirnya kita selesai juga nih, guys, membuat serif dari The Garden of Banban. Langsung aja kita bakalan nilai kira-kira punya siapa yang paling bagus ya. Let's go. Nah, yang pertama adalah punya Mipan dulu, guys. Ini dia punya Mipan. Ya ampun, Mipan, kok kamu panjang sekali. Dan lihat, guys, tangannya kecil sekali. Itu telur di dalam oven, Om. Waduh, ini telur. Ya ampun, ternyata ini telur, guys, kata Mipan. Lihat, guys, ini serif buatan Mipan. Bagaimana? Kata Zuzuzu ini mirip axolot, guys. Ya ampun, kalian nilai ya, guys, dari 1 sampai 10 berapa? Oke, guys. Sekarang punya aku. Ini dia, guys, untuk punya aku. Lihat, keren kan punya aku dan paling mirip dengan aslinya, guys. Nope. Mirip monyet 10.000%, Om. Ya ampun, bener, guys, mirip monyet. Tapi kan serif itu emang seperti monyet.
Jadi lihat, ini serif yang asli dan ini serif buatan aku. Wah, keren kan guys? Coba kalian nilai. Dari 1 sampai 10 berapa ya guys? Oke. Dan yang terakhir ini dia guys. Ini adalah punyanya Zuzuzu. Wah, punya Zuzuzu, dia badannya lumayan besar guys. Punya aku kayak Tuan Krab om. Wah, betul juga. Soalnya bagian kepala ini besar sekali guys. Jadi ini adalah buatannya Zuzuzu guys. Hampir mirip dengan buatan aku. Cuman bedanya di mata dan mulutnya saja. Oke, jadi untuk punyanya Zuzuzu ini berapa ya guys nilainya? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10, oke guys? Dan kalian tentuin siapa pemenang dari membuat serif ini. Oke, kita akan lanjut ke ronde berikutnya. A few moments later. Oke, Mipan dan Zuzuzu. Sekarang kita akan lanjut. Om itu senyumnya kayak senyum Pepsodent. Iya guys, betul banget, giginya sangat putih. Nah, sekarang kita akan lanjut. Untuk berikutnya, kita akan membuat keong ini guys. Ini adalah keong monster. Dia dari The Garden of Banban. Jadi seram sekali. Aku mau buat rumah Gary om. Dia mirip dengan Gary dari SpongeBob. Siapa yang suka nonton SpongeBob di sini? Coba komen di bawah ya guys. Oke, Mipan dan Zuzuzu, kalian sudah siap belum? Kita akan masuk ke ronde terakhir, yaitu membuat keong guys. Apakah kita akan bisa dengan waktu 8 menit? Kalau kalian sudah siap bilang ya. Ya ampun, kenapa keongnya banyak banget Zuzuzu? Sepertinya Zuzuzu ternak keong guys. Dia memelihara keong. Banyak banget dong keongnya di tempat ini. Oke, siap. 1, 2, 3, let's go. Wah, susah sekali guys. Aku bingung bagaimana membuat keong. Oke, aku akan mencoba sebisa aku ya guys. Semoga aja aku bisa membuat keong guys. Karena susah sekali membuat keong. Oke, aku akan membuat kaki keongnya dulu guys. Ini adalah kaki keongnya. Kita akan membuat rumah keongnya dulu guys. Kotak salah rumah keongnya. Kita akan membuat rumah keong. Kalian tahu gak guys, kalau keong itu selalu membawa rumahnya kemana-mana? Ya betul, cangkangnya itu adalah rumahnya guys. Jadi kalau dia ketakutan atau dia butuh perlindungan, dia akan masuk ke dalam cangkangnya guys. Oke, kita akan buat cangkangnya dulu. Oke, ini dia cangkangnya guys. Cangkang yang sangat besar guys. Kita akan buat seperti ini badannya. Semoga aja punya aku yang paling mirip ya guys. Karena jujur ini sangat susah sekali guys. Kalian harus mencobanya di Minecraft. Oke guys. Oke, ini dia badannya. Sekarang kita akan membuat lehernya guys. Naik ke atas seperti itu ya. Wah, agak sedikit susah nih guys. Oke guys, aku sudah berhasil membuat lehernya. Sekarang aku sedang membuat kepalanya guys. Ini adalah kepala keong. Aku harus buru-buru guys. Oke, ini kepalanya kotak guys. Aku akan ngikutin persis sekali dengan yang ada di Minecraft. Seperti ini. Dan selanjutnya aku akan coba untuk membuat matanya guys. Karena mata dia tuh keluar gitu ya. Ini kita tutup. Nah ini dia guys. Untuk matanya itu seperti itu guys. Jadi kayak pertama itu kita akan membuat antena matanya dulu guys. Ini seperti ini antena matanya. Sepertinya aku harus perbesar kepalanya dulu deh guys. Biar aku bisa membuat antena kepalanya guys. A few moments later. Oke guys, aku sudah perbesar kepalanya. Sekarang aku udah bisa membuat antena kepalanya guys. Seperti ini untuk antena kepalanya. Kasih warna putih, lalu hitam, hitam, dan kita membuat kotak guys. Oke, ini dia guys, antena kepalanya. Jadi juga, yeay. Wah, mirip sekali kan guys. Mana tadi contohnya? Sekarang kita akan membuat mulutnya guys. Mulutnya tuh ada di sebelah sini. Kita akan membuatnya guys. Aku gak mau kotak lagi seperti tadi mulutnya. Jadi di sini aku akan coba bagaimana caranya membuat biar dia tidak kotak guys. Mungkin seperti ini biar dia tidak kotak. Nah, seperti ini guys. Jadi tidak kotak. Oke, udah jadi guys. Yeay, cepet banget ya. Aku tinggal ngebuat buntutnya guys sama lingkaran di sini. Karena dia ada lingkarannya gitu, guys.
Oke sudah. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Mipan malah nyanyi guys. Oke udah jadi, selanjutnya kita akan membuat buntutnya guys. Oke buntutnya seperti itu, aku mengerti. Aku akan membuat buntutnya yang sangat bagus dan seperti ini. Oke, jadi guys. Yeay, keong buatan aku sudah jadi. Dengan waktu yang sangat sebentar. Berarti kita tinggal nunggu Mipan dan Zuzu saja guys. Habis itu kita bakalan nilai punya siapa yang paling bagus. Oke guys. A few moments later. Oke guys, kita sudah selesai membuat keongnya. Langsung aja kita bakalan nilai guys berapa mirip yang kita buat. Let's go. Oke guys, ini pertama. Yang pertama adalah punya Mipan. Wah Mipan, keong kamu seperti alien. Lihat guys, matanya hanya satu doang dong. Ya ampun, udah gitu di bawah matanya ada keong beneran. Aku keong yang lagi balapan om. Keongnya lagi balapan guys. Lihat di belakangnya ada api. Keongnya pakai kacamata om itu. Oh ini pakai kacamata keongnya guys. Wah berapa nih guys keong untuk buatan Mipan? Coba komen di bawah ya guys. Oke sekarang yang kedua adalah punya aku. Ini dia punya aku guys. Sepertinya punya aku yang paling mirip guys. Lihat keren sekali kan. Coba kalian nilai ya guys untuk punya aku dari 1 sampai 10 berapa ya guys. Kasian dia gak bisa berkedip om. Iya gak apa-apa dia gak bisa berkedip. Jadi dia melek terus Mipan. Dan yang terakhir adalah punyanya Zuzuzu guys. Ini dia. Ya ampun Zuzuzu kok matanya aneh banget. Lihat guys mata buatannya Zuzuzu. Aneh sekali dong. Masa matanya setengah lurus begini guys. Zuzuzu dari depan jelek om. Tapi kalau dari samping bagus. Oh iya betul guys. Punyanya Zuzuzu kalau dari samping bagus. Tapi kalau dari depan lihat matanya guys. Ya ampun matanya aneh sekali. Jadi kalian komen guys punya Zuzuzu berapa ya dari 1 sampai 10. Dan kalian komen guys pemenang dari challenge build battle ini siapa ya guys. Langsung aja komen di bawah guys biar kita baca semua komenan kalian. Oke guys. Oke guys, jadi begitu saja untuk kita challenge build battle patung The Garden of Banban kedua yang paling besar dan paling keren di dunia Minecraft guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video kudaf lainnya. Bye bye guys.